Kita beralih ke informasi lain, pemirsa terdakwa kasus korupsi proyek PLT Riau 1 Eni Saragi dituntut hukuman 8 tahun penjara. Namun Eni Saragi keberatan dengan tuntutan jaksa karena merasa sudah bersikap kooperatif dalam menjalani kasus. Ya. Jaksa penuntut umum pengadilan tindak pidana tipikor Jakarta meyakini terdakwa Eni Saragi terbukti menerima suap 4,75 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco. Uang suap dimaksudkan agar Eni memuluskan Koco mendapatkan proyek PLT Uriau 1. Uang suap yang diterima Eni diduga untuk kepentingan Munaslup Partai Golkar. Dan waktu itu Eni pernah diminta Idrus Marham meminta uang 2,25 juta kepada Koco. Selain itu, Jaksa juga meyakini Eni menerima gratifikasi sebesar 5,6 miliar rupiah dan 40 ribu dolar Singapura dari sejumlah direktur perusahaan minyak dan gas. Eni menyatakan keberatan atas tuntutan jaksa dan akan membacakan pembelaan atau pledoi 19 Januari mendatang. Saya memang eh, cukup kaget karena saya merasa sudah kooperatif. kooperatif eh, menyampaikan semua apa yang saya tahu, menyampaikan semua apa yang saya rasakan, menyampaikan semua apa yang saya dengar kepada KPK, eh uh, apa namanya ini pembelajaran juga buat semua yang saya pikir dengan saya kooperatif dengan saya menyampaikan semua yang saya rasakan eh uh, saya pikir ini membuat jadi ringan saya juga mencoba untuk mengembalikan semua gitu ya pokok perkara sudah saya kembalikan semua saya berharap itu menjadi ringan tapi memang hari ini Uh, sepertinya yang saya rasakan mungkin kita tahu semua, uh, fakta persidangan juga uh, saya nggak tahu, pokoknya uh, semua jadi maksimal.